Indonesia, negara kita tercinta ini memiliki alam yang indah dan budaya yang banyak sekali. Dan kita harus bangga dengan itu, teman. Dari banyaknya budaya dan keindahan Indonesia yang memesona, ada satu daerah yang aku suka. Bisa jadi kamu juga suka. Atau mungkin masuk ke dalam daftar daerah yang akan kamu kunjungi saat libur sekolah. Bali. Ya, itulah salah satu daerah di Indonesia yang aku sukai. Aku yakin, bukan aku dan kamu saja yang menyukai Bali. Tapi orang luar negeri juga menyukai daerah yang punya sebutan Pulau Dewata ini loh, teman. Kita harus benar-benar bangga nih, karena Bali menjadi tujuan wisata terpopuler di dunia. Bahkan dalam urutannya bisa mengalahkan Paris. Keren! Tentu banyak alasan kenapa Bali begitu mendunia. Tapi kalau aku pribadi, aku menyukai Bali karena tariannya. Aku memang belum pernah ke Bali, tapi akan kubawa tarian dari Bali hingga ke Jakarta. Bali menjadi salah satu tujuan wisata di Indonesia yang tidak perlu diragukan lagi deh keindahan dan popularitasnya, teman. Saking terkenalnya, tempat ini tidak pernah sepi pengunjung loh, baik turis lokal maupun mancanegara. Kira-kira, apa ya yang membuat Bali menjadi istimewa sampai mendunia? Aku sudah merangkum informasi mengapa Bali sangat terkenal nih. Yang pertama, karena Bali memiliki wisata yang lengkap. Bukan cuma memiliki pemandangan pantai yang indah, Pulau Dewata juga mempunyai panorama alam yang indah dan asri. Belum lagi, Bali memiliki budaya yang begitu kuat dan kental. Makanya banyak turis asing tertarik datang ke Bali. Keunikan budaya Bali ternyata sudah terkenal dari zaman kerajaan loh, teman. Kedua, sudah pasti karena penduduknya yang ramah. Keramahan penduduk menjadi poin plus yang dimiliki Bali selain pesona dan kebudayaan. Kehidupan di Bali juga damai dan tentram. Itulah yang membuat para turis asing betah berlama-lama liburan di Pulau Dewata ini. Dan yang paling menarik menurutku tentang Bali adalah ragam tariannya yang atraktif. Tari-tarian Bali menjadi magnet khusus bagi para wisatawan. Mulai dari tari kecak, barong, hingga legong merupakan tarian tradisional Bali yang sering dipentaskan di hadapan wisatawan. Wisata bersifat atraksi ini ternyata mampu memanjakan mata para wisatawan. Tapi tenang saja, untuk teman-teman yang belum sempat pergi ke Bali, sini aku ajak keliling Indonesia, hehehe. Keliling Indonesia dengan hemat dan tidak membutuhkan waktu yang lama. Taman Mini Indonesia Indah bisa jadi alternatif yang bisa membawa kita menjajahi keragaman Nusantara. Yuk kita jalan-jalan online ke Taman Mini Indonesia Indah, teman. Taman Mini Indonesia Indah dibangun sebagai rangkuman budaya Indonesia yang terdapat dalam suatu wadah berupa miniatur Nusantara dengan rumah-rumah adat di dalamnya, serta bangunan dan arsitektur tradisional, kesenian daerah, taman rekreasi, dan juga pendidikan. Sebagai kawasan wisata budaya Indonesia, Taman Mini Indonesia Indah memiliki ikon yang bisa kita datangi, teman, yaitu anjungan dari setiap daerah di Indonesia. Makanya kita akan merasa berkeliling di Indonesia setelah memasuki satu persatu anjungan. Selain itu, juga ada Museum Indonesia yang memiliki koleksi budaya, rumah tradisional dan pakaian adat dari penjuru daerah Indonesia. Dan paling banyak diketahui adalah danau dengan bentuk miniatur Kepulauan Indonesia. Keren kan, teman?
Karena aku suka dengan daerah Bali, ini dia anjungan Bali yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Dari usiaku 6 tahun, aku sudah mulai suka menari, tapi bukan tarian tradisional. Dulu aku sempat berlatih balet di Air Petra dekat rumahku. Sempat kira-kira 1 tahun aku menari balet, tapi karena pandemi COVID saat itu, jadi latihan menarinya dibubarkan. Itu sebenarnya aku pengennya nari balet lagi, tapi kan udah nggak ada lagi. Akhirnya dicarilah tempat nari, ada ya tari tradisional deket sini, yaitu Sanggar Dwi Payana Nusantara. Yang awalnya coba-coba, ternyata aku menyukai tarian tradisional, dan disinilah aku menyukai tarian Bali. Sudah 1 tahun ini, aku berlatih di Sanggar Seni Dwi Payana Nusantara, dan ternyata sanggar ini sudah ada lama sekali loh teman. Depan 2, 2, ke 4, 5, 6, depan, sudut. 3, 4, 1, silang, ayun, tarik, orang taruh, depan. Pak Wayan inilah pendiri sekaligus pengajar tari di sini. Dari namanya saja, kita sudah tahu ya teman dari mana Pak Wayan berasal. Ya, pengajarku ini asli Bali. Saat Pak Wayan bekerja di anjungan Bali Taman Mini Indonesia Indah, ia membentuk tempat pelatihan menari. Muridnya sangat banyak saat itu. Karena peminatnya semakin banyak, akhirnya Pak Wayan juga membuka kelas di rumahnya. Sekarang Pak Wayan sudah pensiun bekerja. Jadi selain mengajar di sini, ia juga masih tetap mengajar di Taman Mini Indonesia Indah. Pengajarku pernah bercerita, sebenarnya dia bukan penari. Karena di Bali sudah banyak seniman, termasuk penari. Tapi setelah pindah ke Jakarta, ternyata belum banyak anak yang berlatih tari Bali. Saat itulah ia ingin membawa salah satu kesenian Bali ini ke Jakarta. 8, 2, 2, 4, 5, 6. Dead. Sir senyum manis 1. Diberi nama Sanggar Seni Dwi Payana Nusantara dengan arti membawa Bali agar menyebar ke Nusantara. Sama artinya dengan mengenalkan Bali lewat kesenian tarinya, agar lebih banyak anak dan generasi penerus bangsa mengenal tradisinya. 2, 2, 3, tarik sini dikit, 4, 5, 6, 7, kiri, 2. Ya, menurut aku tarian Bali itu sulit karena emang harus benar-benar kontrol supaya nggak capek dan tangannya nggak turun-turun juga. 4, 6, belok kanan, semangat, yuk! Ayo, semangat. Karena ini pertama kalinya aku menari tradisional, ternyata sulit sekali teman. Jelas. 1, 2, 3. Tarian ini disebut dengan tari Puspanjali. Puspa itu artinya kembang, jali itu artinya pemujaan ya, pengenjali ya, penyambutan. Seperti itu narinya tuh yang geraknya mana lemah lembut ya,
ya, dilakukan dengan gerak-gerak ritmis yang indah ya, sesuai dengan definisi tarinya ya, seperti itu. Jadi adik itu geraknya harus benar-benar apa namanya itu ya, lemah lembut ya. Buka lututnya, jongkok, det, pak, det, ulap, dua. Selain gerak tubuh, tentu ekspresi juga hal penting dalam menari, terutama tari Bali. Harus ada ekspresi yang matanya harus melotot gitu, teman. Mata gede, senyum. Kata Pak Wayan, ada pakem dalam menari, yaitu wiraga, wirasa, dan wirama. Ketiga unsur ini tidak boleh terpisahkan, teman. Kalau satu unsur saja tidak ada, tarian akan kurang harmonis dan kurang indah. 2, 3, 4, 5 jongkok, pak, det. 2, 3, 5 Wiraga berarti penari punya kemampuan dan keterampilan untuk menampilkan setiap gerakan. Kalau wirama adalah penari harus mampu menyelaraskan gerak tari dengan musik yang mengiringinya. Yang terakhir adalah wirasa. Penari harus menyampaikan pesan melalui gerakan tari. Kata Pak Wayan, sebagian besar tarian Bali terinspirasi dari alam dan tradisi masyarakat Bali, termasuk agama. Semuanya menyatu menjadi gerakan yang indah. Makanya kita yang menyaksikan pasti akan terpana. 4 putar tangan lirik pan. Pak, ini aku baru aja dapat sertifikat nariku. Oh, baru dapat ya? Oh, nih. Kita lihat dulu ya. Semoga ini jadi modal kamu untuk bisa berprestasi, bisa ikut lomba. Oke, good. Semangat. Jangan pernah menyerah. Pantang mundur ya. Selama berlatih di sini, aku sudah menguasai dua tarian Bali, yaitu tari pendet dan panji semirang. Aku percaya diri mengatakan aku bisa menari, karena di sini setiap 6 bulan mengadakan ujian tari. Aku sudah 1 tahun berlatih di sini, berarti sudah 2 kali juga aku mengikuti ujiannya. Buat tari pendet, itu tarinya itu ada cewek gitu. Jadi jiwanya itu perempuan yang lembut tariannya. Sedangkan kalau panji semirang itu lebih ke cowok tariannya. Jadi harus tegak sama kelihatan ganas. Di sini aku tidak cuma belajar menari Bali, tapi juga berbagai tarian Nusantara. Hari Mingguku aku habiskan untuk latihan menari. Jadi kalau Nusantara itu dari jam 12 sampai jam setengah 2. Untuk bagian yang Balinya jam setengah 2 sampai jam 3. Dan aku baru banget berlatih jaipong. Pokoknya aku jadi senang menari tradisional nih semenjak belajar di sini. Aku mau tunjukin ke kamu tarian panji semirang. Tarian yang sedang aku mainkan ini namanya panji semirang. Umumnya, tari ini berfungsi sebagai tari pertunjukan, upacara keagamaan, dan masih banyak lagi. Tari panji semirang tidak hanya menjadi hiburan rakyat saja, teman, tapi mengandung makna yang sangat dalam. Secara tidak langsung, tarian ini mengedukasi kita tentang sejarah, terutama sejarah di masa kerajaan.
teman-teman, selain menari, aku juga masih mengeksplor banyak hobi nih. Salah satunya, aku suka membaca. Karena aku suka membaca, aku jadi suka storytelling. Lusa, aku akan mengikuti lomba storytelling nih, teman. Makanya, sekarang aku berlatih dengan papa. Papa rajin sekali mencari dan mengikut sertakan aku dalam lomba. Katanya kalau aku menang, itu bisa menjadi pendukung aku untuk sekolah jalur prestasi. Aku sih senang-senang saja mencoba banyak pengalaman. Sama sekali tidak ada ruginya. Lomba storytelling nanti, aku menggunakan bahasa Inggris. Yap, salah satu pelajaran kesukaan aku di sekolah. If you want to marry me, you have to build me 1,000 temple for me, just in one night. Awalnya aku memang belajar sendiri, kemudian papaku nyuruh buat dikembangin, jadi aku sekarang lagi les. Waktu itu karena aku masih kecil, jadi aku gambarnya kayak anime gitu. Kemudian berproses, akhirnya aku pengen gambar yang sesuatu yang 3D sama pemandangan. Hobi melukis aku temukan saat pandemi COVID lalu, teman. Pasti bukan cuma aku saja kan yang menemukan hobi baru saat itu. Melukis aku pelajari dari internet, teman. Aku tidak mengikuti kursus karena menurutku ini hal yang cukup menyenangkan dilakukan. Tapi karena hobiku ini, aku jadi kepikiran untuk menjadi interior design ketika aku dewasa nanti. Sebenarnya kalau menggambar itu awalnya cuma iseng, tapi akhirnya diperkenalin sama papa aku yang namanya interior design. Jadi aku tertarik, jadi makanya aku fokusin juga. Halo teman-teman, ini adalah beberapa karya yang udah aku buat. Nah, ini adalah yang aku sukai, teman-teman, karyaku. Lukisan ini terinspirasi dari internet. Soalnya kalau aku lihat-lihat, ini tuh kayak perbukitan yang banyak pemandangan bintang sama bulannya. Hari ini, waktunya aku lomba nih, teman. Aku sedang menunggu giliran untuk maju. Peserta yang lain keren-keren juga nih. Sebenarnya agak gugup juga, cuman berusaha untuk ngadaptasiin diri supaya nggak gugup. Karena aku takut tuh kayak ada yang salah gitu, karena kan baru pertama kali gitu, jadi takut juga buat ngelakuinnya. Lomba storytelling ini bertema Asia Tenggara, dan tentu saja aku memilih bercerita tentang Indonesia. Kali ini aku membawakan cerita Bandung Bondowoso. Itu dikasih pilihan, jadi aku milihnya Indonesia, terus dikasih cerita The Legend of Prambanan. Kamu tahu cerita tentang ini, teman? Mama menyarankan aku mengenakan pakaian yang serupa dengan Roro Jonggrang. Aku bisa lebih percaya diri. Bercerita di depan umum dengan bahasa Indonesia saja aku belum pernah. Dan ini malah menggunakan bahasa Inggris. Wah, sangat memacu adrenalin aku nih. Lomba ini antar sekolah, tapi tidak ada kategori tingkatannya. Jadi teman-teman dari SMP dan SMA sama-sama bersaing. Saatnya menunggu pengumuman pemenangnya. Agak deg-degan juga sih, tapi lebih deg-degan waktu mau maju. Ternyata aku belum beruntung nih, teman.
Aku belum jadi juara, tapi tidak apa. Pasti akan kucoba lagi lain waktu, dan aku akan terus belajar. Sekarang kamu fokus di tari tradisional nih, ya kan? Terus kamu juga mau meningkatkan literasi kamu nih di bidang bahasa. Kamu juga katanya cita-cita kan mau jadi interior design nih. Kira-kira apa nih yang mau kamu fokusin nih, Ce? Kayaknya aku nari dulu deh, Pak. Mau nari dulu? Iya. Terus? Habis itu baru bahasa. Bahasa. Baru AutoCAD. AutoCAD ya, untuk ya. Ngejar cita-cita kamu tuh. Iya. Desain, ya kan? Orang tuaku selalu mendukung setiap hobi atau keinginanku. Asal itu bermanfaat untuk masa depanku. Mereka selalu mendampingiku setiap aku latihan maupun mencari peluang agar aku bisa mengikuti lomba yang sesuai denganku. Oke, tetap semangat ya. Pokoknya papa sama mama bakalan support kamu untuk mengejar cita-cita, meningkatkan prestasi ya. Oke, semangat ya. Ya, berdoa, makasih. Jangan lupa. Ya, makasih papa. Berawal dari balet, membawaku menyukai seni tari tradisional, terutama tarian Bali. Padahal, aku bukan dari Bali. Aku anak Dayak asal Kalimantan loh, teman. Tapi kan sama-sama dari Indonesia ya. Menurut aku penting supaya untuk melestarikan budaya juga dan memperkenalkan budaya Indonesia ke luar negeri. Semua ini memang masih awal untukku. Aku yakin setiap langkah yang aku lewati bisa membawaku lebih dekat dengan impianku. Kalau sekarang, tarian Bali terlebih dahulu yang aku pelajari. Nanti saat aku dewasa, akan kubawa tarian dari setiap daerah Indonesia sampai keliling dunia.